Selanjutnya, selain visum et repertum untuk umur, juga visum et repertum psikiatri. Yang ini diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga memiliki jiwanya yang cacat atau ada proses tumbuh kembang yang terganggu, baik itu karena penyakit atau persoalan lain. Maka visum et repertum psikiatri ini biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang di luar batas kewajaran. Contoh misalnya, ada orang yang bisa melakukan pembunuhan kepada lebih dari 10 orang misalnya. Lalu kemudian korbannya dimutilasi, dipotong-potong, dan lain sebagainya. Sehingga ada persoalan kejiwaan apa yang diderita oleh si pelaku, sehingga kemudian harus dilakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatri. Apakah kemudian orang ini gila atau justru dia melakukan perbuatan ini dengan kesadaran penuh atas dasar untuk mendapatkan kepuasan batin pribadi dalam dia melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, kita tahu bahwa ada kasus yang telah terjadi yang mana ini pelakunya kita kenal dengan Liam Jombang, Heri Idam itu, yang kemudian kita kenal dengan Liam Jombang yang telah membunuh belasan korban, diantaranya korban kemudian dimutilasi dan ada kaitan dengan persoalan hubungan sesama jenis. Maka perlu juga dilakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatri. Terlebih kemudian dalam proses pemeriksaan itu, si Rian kemudian memahami betul apa yang dilakukan oleh penyidik itu. Ketika dia merasa tertekan atau berada posisi yang tidak nyaman, kemudian Rian tidak mengeluarkan keterangan atau pengakuan apapun, sehingga dia meminta apa yang dia inginkan dan berharap polisi akan mengabulkan demi kasus ini menjadi jelas. Salah satu diantaranya dia meminta dipanggilkan pacarnya yang sesama jenis. Lalu kemudian ia menunjukkan keintimannya dia di hadapan para penyidik, di hadapan para polisi. Seharusnya orang yang berada dalam kasus diperiksa oleh polisi tentu berada dalam kondisi yang tertekan, takut dan sebagainya. Tetapi Rian ternyata menunjukkan keintimannya dia dengan pacarnya yang sesama jenis, lalu memeluk, mencium, bahkan kalau tidak diberhentikan karena penyidiknya saat itu bisa jadi ada aktivitas seksual yang melewati batas. Ada juga korban yang dibunuh akibat dari persoalan asmara sesama jenis. Ada juga korban yang tidak ada kaitannya dengan itu, tetapi kemudian korban tersebut dimutilasi sedemikian rupa dan kemudian dikubur di belakang rumahnya dia. Ini kalau kita melihat, biasanya orang yang secara normal ketika melakukan kejahatan, dia pasti akan merasa bersalah, dia pasti akan merasa ketakutan atau kapok ya, atau tidak lagi melakukan. Kalau ada orang yang bisa melakukan pembunuhan berkali-kali, berarti ada sesuatu dalam kejiwaannya dia. Tentu kemudian visum et repertum psikiatri cukup banyak membantu untuk kasus-kasus yang seperti ini, untuk tindak pidana yang misalnya sadisnya terlewat batas kenormalan. Bisa kita akan kembali ke materi kita.